you want to go? To the lost city of Atlantic City. More than anything. Esto es un party por debajo del agua. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Ey, como peces en el agua. Agua. No existe la noche ni el día. Aquí la fiesta mantiene encendida. Siempre que pasa me guiña. Ey, dulce como piña. Esto es un party. Halo teman-teman permata semua. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Henry Kartno. Saya dokter di Rumah Sakit Permata Cibubur. Kali ini kita bertemu dalam weekend training. Untuk minggu kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sedang mewabah ya akhir-akhir ini, yaitu hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Hepatitis akut ini sendiri sebenarnya sudah ada di Indonesia ya, tapi masih kasusnya masih probable. Jadi kita ingin mengetahui apa sebenarnya sih hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya ini. WHO sendiri sudah memberikan klarifikasi bahwa akhir ini ada peningkatan penyakit hepatitis pada anak khususnya kurang dari 16 tahun. Jadi hepatitis ini sendiri adalah terjadinya peradangan hati yang terjadi pada anak usia kurang dari 16 tahun, tetapi tidak diketahui penyebabnya. Dia tidak termasuk hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D, dan E. Jadi belum diketahui apa penyebabnya. Teman-teman, WHO sendiri mengklasifikasikan ada 5 jenis klasifikasi untuk pasien hepatitis akut yang tidak diketahui. Dan hepatitis ini terjadi banyak kepada anak-anak atau usianya yang kurang dari atau sama dengan 16 tahun. Ada 5 klasifikasi di sini. Yang pertama, klasifikasinya adalah confirm. Jadi pasien yang confirm hepatitis tapi ini belum ada. Yang kedua adalah probable. Probable ini bisa kemungkinan mengarah ke hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Dia ini dengan ciri-ciri hasil OTPT-nya lebih dari 500 dan dia terpapar sejak lebih dari 1 Oktober 2021. Ada yang ketiga yaitu epiling. Epiling ini adalah gejalanya sudah mengarah ke hepatitis akut dengan kontak erat dengan pasien hepatitis akut sebelumnya, tetapi dia tidak tergolong di hepatitis A, B, C, D ataupun E. Klasifikasi yang keempat. Klasifikasi keempat ini adalah namanya pending classification. Pending classification ini adalah hepatitis yang jelas pada anak yang kurang dari 16 tahun dengan OTPT-nya 500 dan dia sedang menunggu hasil dari pemeriksaan hepatitis A sampai E yang tadi. Terus yang kelima adalah pasien yang discharge. Discharge ini ternyata adalah pasien ini dengan gejala hepatitis akut tapi ternyata ditemukan ada hepatitis akut di A, B atau C. Jadi hepatitis akut unknown-nya gugur. Terus yang penting nih teman-teman ya, gejala-gejala yang terjadi pada pasien yang hepatitis akut. Ingat ya, ini pada anak-anak atau usianya kurang dari 16 tahun. Yang pertama, pasien ini merasakan mual, muntah, demam, terus ada nyeri perut, dia juga ada diare, BAB cair, dan bila ini akan berketerusan, dia berlanjut, gejalanya menjadi dia tampak kuning. Yang pertama, terus buang air kecilnya seperti teh, buang air besarnya pucat dan disertai biasanya ada penurunan kesadaran. Ada gangguan juga di respirasinya atau tidak. Jadi bisa ada gangguan dengan respirasi atau tidak ada gangguan. Dan yang paling penting untuk penyakit hepatitis akut ini adalah pencegahannya. Yang jelas pencegahan utama adalah kita tetap cuci tangan. Karena dengan cuci tangan kita bisa mencegah penyakit ini masuk ke dalam tubuh kita. Selain cuci tangan, kita juga menjaga kehigienisan kita makan, karena penularan ini bisa dari makanan. Yang pertama, tidak bertukar alat makan dengan orang lain. Yang kedua, makanan-makanannya harus matang, tidak yang mentah. Yang ketiga, menggunakan alat makannya bersih setelah dicuci. Terus, apabila kita di tempat umum, kita menghindari untuk memegang
pegangan tangan yang banyak dipegang orang. Teman-teman tetap harus berhati-hati, tetap waspada, tapi tidak panik. Selamat pagi, saya dengan Yayan Kristianti, Kepala Unit Laboratorium Rumah Sakit Permata Cibubur. Kali ini saya akan sharing tentang formulir penyelidikan epidemiologi suspek hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Formulir penyelidikan epidemiologi kurang lebihnya sama dengan COVID-19. Pasien dengan suspek hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya untuk pemeriksaan laboratorium juga menggunakan formulir penyelidikan epidemiologi. Formulir penyelidikan epidemiologi yang pertama itu harus diisi oleh dokter dan diisi dengan lengkap. Adapun isi formulir penyelidikan epidemiologi untuk kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, yang pertama, informasi petugas wawancara harus diisi dengan lengkap. Kemudian informasi pasien, nama pasien, NIK pasien, nama orang tua, kemudian nomor HP pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, alamat domisili, kemudian kriteria dari pasien, ini confirm, probable, appealing, atau pending classification. Kemudian di formulir penyelidikan epidemiologi juga disertakan kondisi penyerta saat pasien dirawat atau komorbid, yaitu gangguan imunologi, gangguan hati kronis, COVID-19, DBD, demam tifoid, dan lainnya. Kemudian informasi klinis pasien, ini tentang berat badan pasien dan tinggi badan, tanggal pertama kali timbul gejala, demam, mual, muntah, diare, nyeri bagian perut, perubahan warna feses, fesesnya menjadi pucat atau berwarna keabu-abuan, kemudian feses berdarah, perubahan warna urin, urin menjadi lebih pekat atau lebih gelap, dan seterusnya. Selanjutnya, status pasien saat ini. Status pasiennya sudah sembuh, dalam perawatan di rumah sakit, atau menjalani transplantasi hati. Isian selanjutnya informasi tentang pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang untuk suspek hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, ini lebih banyak dibanding COVID-19, terutama untuk pemeriksaan darahnya. Yang pertama yaitu darah lengkap, pemeriksaan SGOT-SGPT, urin lengkap, bilirubin total, bilirubin direct, kemudian INR, PT, albumin, glukosa darah, amonium darah, elektrolit, CRP, dan seterusnya. Tetapi untuk pemeriksaan laboratorium ini, semuanya sesuai dengan arahan dari DPJP. Tidak semuanya harus dilakukan sesuai dalam form PE. Semuanya harus dikonsultasikan dengan dokter, kemudian pemeriksaan labnya juga disesuaikan dengan kondisi atau klinis pasien. Pemeriksaan laboratorium yang selanjutnya untuk menetapkan etiologi dari suspek hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya adalah IgM dan IgG anti SARS-CoV-2, PCR SARS-CoV-2, IgM anti HAV, HBsAg, IgM anti HBC, IgM anti HCV, IgM anti HDV, IgM anti HEV, IgM anti HSV 1 dan 2, dan seterusnya sesuai di formulir penyelidikan epidemiologi. Pemeriksaan lab yang diperlukan juga usap tenggorok atau swab tenggorok, ini untuk pemeriksaan PCR SARS-CoV-2, adenovirus, RSV influenza. Kultur ini juga diperlukan, yaitu kultur bakteri Streptococcus. Kemudian ada pemeriksaan toksikologi, kemudian ada pemeriksaan yang lain-lain untuk penunjangnya seperti pemeriksaan feses, kemudian
pemeriksaan urin dan pemeriksaan air liur untuk melihat mikoplasma. Pada formulir penyelidikan epidemiologi selanjutnya, yaitu riwayat sakit atau riwayat pengobatan. Di dalam formulir ini ada beberapa pertanyaan tentang pengobatan dan riwayat pasien pada saat dirawat di rumah sakit. Selanjutnya, riwayat perjalanan. Dalam 14 hari sebelum terdiagnosa, pasien apakah memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri atau tidak. Kemudian kontak erat, ini kontak satu rumah, artinya dalam satu rumah itu sudah ada yang dicurigai atau diduga hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini atau tidak. Kemudian kontak erat dengan lingkungan sekitar atau lingkungan keseharian, misalnya di luar rumah seperti teman bermain untuk anak-anak, kemudian guru dan kerabat yang lainnya. Selanjutnya untuk kontak erat pasien yang dicurigai suspek hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini, yang pertama kontak serumah itu dengan anggota keluarga, yang kedua kontak erat sekitar, ini di luar rumah seperti teman bermain, perawat daycare, guru, kerabat, dan lain-lain. Tempat kegiatan sehari-hari, misalnya tempat kerja, bagi yang bekerja, kemudian tempat penitipan anak-anak, apabila anak-anak dititipkan, kemudian tempat bermain anak-anak, dan pasar. Kontak hewan peliharaan atau hewan lain, ini juga diisi sesuai dengan pasien memelihara hewan atau tidak. Kemudian formulir yang ke selanjutnya adalah tentang makanan. Dalam 14 hari sebelum sakit, itu dari mana saja sumber makanan yang dikonsumsi oleh pasien. Misalnya dari kantin, dari pesta, kemudian dari penjajah, atau dari nasi kotak. Selanjutnya dari lingkungan, ini dari air, airnya itu dari sumber air yang digunakan untuk rumah tangga atau dari sumber air minum. Benda atau barang, ini paparan dengan benda atau mainan yang mungkin dimasukkan ke dalam mulut, terutama bagi anak-anak, kemudian memiliki riwayat penggunaan hand sanitizer atau tisu basah beralkohol secara berlebihan. Kondisi lingkungan, tumpukan sampah di sekitar tempat pasien beraktivitas, jamban sehat, septic tank, ventilasi rumah. Dan ini semua harus ditanyakan ke pasien, diisi dengan lengkap. Selanjutnya adalah spesimen yang diperlukan untuk pemeriksaan untuk mendukung hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya, yaitu darah EDTA, kemudian tabung tutup merah, itu untuk serumnya, kemudian feses, urin, kemudian rektal swab, swab nasofaring dan orofaring, cairan cerebrospinal atau LCS, kemudian biopsi hati jika dilakukan. Tentu saja untuk sampel-sampel ini disesuaikan dengan arahan dari DPJP yang mau diperiksa apa, sampelnya disesuaikan. Kemudian untuk alat pelindung diri saat melakukan pelayanan terhadap pasien dengan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya ini, untuk saat ini kurang lebihnya masih sama dengan penanganan terhadap pasien COVID-19, yaitu yang pertama penutup kepala, kemudian pelindung wajah, respiratory protection, laboratory coats, ini yang dimaksud adalah baju yang kita gunakan saat baju yang digunakan saat melakukan pelayanan terhadap pasien yang diduga hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya adalah lengan panjang, kemudian di ujung lengannya itu ada manset atau tertutup atau bisa tidak longgar di ujung lengannya,
Kemudian resistance flash itu tahan terhadap percikan air. Ini digunakan di area-area tertentu atau area-area di yang dituju sesuai dengan arahan dari PPI. Tentunya untuk area-area yang memberikan pelayanan terhadap pasien ini. Kemudian disposable glove, ini semua prosedur itu perlu dicek dulu sebelum digunakan. Ini satu pasien itu harus menggunakan satu sarung tangan, jadi saat kita akan berganti ke pasien lain itu harus diganti dengan yang baru. Kemudian selanjutnya adalah alas kaki, jadi harus tertutup. Demikian dari sharing dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya, melanjutkan dari materi sebelumnya. Perkenalkan dulu, saya dengan Retno Ningsih, Kepala Rekam Medis RS Permata Cibubur. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang pencatatan dan pelaporan kasus hepatitis unknown etiologi yang saat ini sedang ramai-ramainya dibicarakan. Selanjutnya, berdasarkan definisi dari WHO tentang penyakit hepatitis yang belum diketahui penyebabnya, ini dibagi ada beberapa definisi ya. Jadi sebelum kita ke pencatatan pelaporan, kita harus tahu dulu nih definisinya seperti apa. Untuk yang pertama yaitu confirmed atau terkonfirmasi, saat ini belum diketahui. Kemudian yang kedua yaitu probable, seseorang dengan gambaran hepatitis akut virus non A sampai dengan E dengan kadar SGOT dan SGPT-nya lebih dari 500 IU per liter, dengan usia kurang dari 16 tahun sejak 1 Oktober 2021. Kemudian yang ketiga yaitu epiling. Epiling itu seseorang dengan gambaran hepatitis akut virus non A sampai dengan E yang mempunyai kontak erat dengan kasus probable sejak 1 Oktober 2021. Kemudian yang keempat yaitu pending classification, yaitu seseorang dengan hepatitis akut usia kurang dari 16 tahun dengan SGOT atau SGPT lebih dari 500 IU per liter yang masih menunggu hasil hepatitis A sampai dengan E sejak 1 Oktober 2021. Kemudian yang kelima yaitu discharged, yaitu apabila salah satu hasil dari hepatitis A sampai dengan E ternyata positif atau ada etiologi lainnya. Oke. Kemudian selain itu, definisi tersebut itu masuk adalah dari WHO ya. Itu juga digunakan di Indonesia sesuai dengan keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan nomor HK02.02 -16/84/2022 tentang tata laksana hepatitis akut pada anak yang belum diketahui penyebabnya di fasilitas pelayanan kesehatan, dan ini ditetapkan pada tanggal 13 Mei 2022. Kemudian untuk pencatatan dan pelaporannya sendiri, memang masih belum, untuk di RS online-nya memang belum seperti yang pasien COVID kemarin. Jadi masih belum ada format yang bakunya. Tapi untuk pencatatan dan pelaporan itu tetap mengacu pada pelaporan perawatan pasien hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya melalui sistem informasi rumah sakit secara online dan sistem lain yang diselenggarakan oleh Kemenkes. Jadi untuk di SIRS online sendiri memang sudah ada, hanya saja belum khusus untuk yang hepatitis saja. Jadi di situ masih gabung untuk pelaporan surveillance. Jadi semua penyakit menular ada di situ pelaporannya. Jadi untuk yang khusus yang hepatitis akut yang belum diketahui ini masih belum ada formatnya yang tersendiri begitu.
Nah, ini untuk pelaporan kasus hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya dari tata laksana yang tadi, yang dari Kepdirjen tadi, itu dari Faskes, baik puskesmas, rumah sakit, kemudian klinik, kemudian laboratorium kesehatan, itu melaporkannya semuanya ke Surveillance Dinkes Kabupaten Kota Bekasi, ke Surveillance Dinkes Kabupaten Kota. Kemudian dari Surveillance Dinkes Kabupaten Kota dilaporkan ke Surveillance Dinkes Provinsi Jabar, itu melalui nanti ada link bit.ly-nya. Kami belum disosialisasi untuk link bit.ly-nya. Kemudian dari Surveillance Dinkes Provinsi Jabar ke Ditsurkakes atau PHEOC ya, itu melalui NAR. Dan untuk jika ada kasus hepatitis unknown di rumah sakit kita, misalkan dicurigai ada kasus, itu nanti dari teman-teman laboratorium sudah sudah melaporkan melalui NARS. Jadi nanti sudah langsung terintegrasi ke NAR oleh teman-teman di laboratorium. Mungkin untuk NAR sendiri, untuk teman-teman yang belum tahu ya apa itu NAR. NAR itu adalah New All Record, yaitu sistem pelaporan kasus secara nasional ya. Jadi di sini mau dari rumah sakit manapun, mau dari klinik manapun, itu kita bisa melihat di di laporan di NAR, di New All Record. Dan itu tidak hanya untuk kasus hepatitis saja, sebelumnya kasus COVID-19 juga dilaporkan juga ke NARS. Jadi memang itu sistem pelaporan yang terintegrasi yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Kemudian kita lanjut untuk di internal rumah sakit kita. Di internal rumah sakit kita di RS Permata Cibubur, untuk rekan-rekan jika menemui atau curiga di pelayanan ada kasus hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya, teman-teman nggak perlu bingung, nggak perlu pokoknya nggak perlu bingung ya. Jadi setiap ada dicurigai kasus, teman-teman langsung ini saja, langsung dilaporkan, baik mau dirawat inap, rawat jalan maupun IGD, dilaporkan ke kepala instalasi rawat jalan, kepala instalasi rawat inap. Catat identitasnya yang dicurigai. Setelah dicatat dan dilaporkan ke KINS-nya masing-masing. Nah, kemudian dari situ kepala instalasi rawat jalan dan rawat inap dan IGD melaporkan ke manajer medis. Jadi direkapitulasi, dilaporkan ke manajer medis. Kemudian dari situ, dari rekapitulasi itu, manajer medis akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Bekasi, dan ke hasil rekapitulasinya juga ke bagian rekam medis ya. Jadi untuk form PE-nya, saya ingatkan sekali lagi untuk form PE, tadi sudah dibahas di sebelumnya, form PE, form penyelidikan epidemiologi, itu harus disertakan pada saat kita melaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dalam bentuk hard copy. Jadi untuk form PE-nya teman-teman di pelayanan harus disertakan di dalam BRM-nya. Selain untuk nanti pemeriksaan ke laboratorium, pemeriksaannya memang harus menggunakan form PE juga. Kemudian untuk pelaporan ke dinas juga harus ada form PE-nya. Jadi nanti di copy form PE-nya ya. Dan setelah itu manajer medis juga akan melaporkan setiap kasus yang dicurigai ke Direktur Rumah Sakit Permata Cibubur, gitu ya. Untuk pelaporannya sendiri, jadi nanti untuk form PE mohon untuk teman-teman di pelayanan, untuk form PE yang mengisi kan nanti dari
medis ya dokter, jadi mohon untuk form PE diisi selengkap-lengkapnya, karena kalau tidak diisi lengkap nanti dari Dinkes akan dikembalikan, biasanya akan dikembalikan. Jadi mohon untuk kerjasamanya diisi dengan lengkap form PE-nya agar enak juga nanti dalam dalam penyelesaian kasus-kasusnya seperti itu. Kemudian jika di kita ada, misalkan ada pasien yang diduga hepatitis akut, kemudian dia dirawat dan kondisinya mungkin tidak memungkinkan, jadi kita harus merujuk lagi karena di kita mungkin tidak ada untuk pemeriksaannya. Saat kita merujuk lagi ke vaskes selanjutnya, untuk di Jakarta hanya ada 2 rumah sakit rujukan untuk kasus hepatitis unknown ini, yaitu yang pertama di Rumah Sakit Sulianti Saroso dan RSCM ya. Jadi ada 2 rumah sakit yang bisa kita gunakan sebagai rumah sakit rujukan. Dan untuk rujuk pasien ini harus melalui aplikasi SISRUTE, sistem rujukan secara online ya. Jadi di sini teman-teman perawat sudah paham ya untuk SISRUTE, dan teman-teman keperawatan sudah punya loginnya masing-masing untuk SISRUTE ya. Beberapa pekan kemarin kan sudah dibuatkan loginnya, per satu orang itu punya satu login. Jadi tidak semuanya bisa menggunakan SISRUTE gitu ya. Tidak semuanya bisa menggunakan SISRUTE. Jadi hanya beberapa orang, dan harus mereka yang menggunakan loginnya ya, tidak boleh orang lain menggunakan login. Misalkan login si A dipakai si B, itu tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi sesuai dengan loginnya masing-masing saat merujuk pasien. Itu saja terkait untuk pencatatan dan pelaporan kasus hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Saya rasa cukup sekian. Mungkin nanti jika ada yang masih bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan nanti ke rekam medis atau boleh WA saya jelaskan lagi kalau memang ada yang belum jelas. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi dari kami tentang hepatitis akut yang tidak diketahui penyebabnya. Untuk teman-teman semua, tetap berhati-hati, jangan lupa selalu cuci tangan. Apabila melayani pasien, jangan lupa pakai sarung tangan dan selalu menjaga kesehatan. Salam sehat!